udah monyet saya bawa kasihan, nggak dimakan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, saya bawa ke sini. Gitu. Terus pernah nggak Pak monyetnya lepas terus nyerang warga gitu? Di sana pernah. Juga udah lepas. Gitu. Untuk tadi abis rescue monyet ekor panjang itu peliharaan, hasil peliharaan dari warga diserahin karena tadinya dia lepas, lepas setelah itu menggigit warga. Oh, menggigit ya, sampai luka juga? Iya, sampai luka. Korbannya itu kena di bagian tangan, itu sekitar 8 jahitan. Terus pas evakuasi itu sulit nggak? Kesulitannya karena si monyet itu dia jinak hanya one man aja, jadi hanya jinak ke satu orang. Nah, kebetulan si pemiliknya ini dia nggak mau ikut serta evakuasi karena khawatir dia sedih. Cuma pada akhirnya dia ikut juga karena susah masukin si monyet dari kandang dia tinggal ke kandang kami. Ini udah bisa ngebuka. Mau dibongkar itunya.